Wanita mana yang tidak ingin terlihat cantik dan menarik? Pasti semuanya menginginkan hal tersebut, maka tidak heran jika di hampir setiap negara ada spesialis operasi plastik yang bisa membuat wanita terlihat makin cantik. Bukan hanya melalui operasi plastik saja, wanita bisa tampil lebih menarik. Cara mistis pun sering dilakukan seperti memasang susuk di beberapa bagian tubuh. Namun apakah setiap wanita cantik bisa hidup nyaman? Ternyata tidak semua wanita yang memiliki paras cantik dengan tubuh ideal bisa hidup senang. Wanita ini salah satunya, di mana kecantikannya justru membuatnya tidak bisa menikmati dunia luar. Siapa wanita cantik ini? Inilah hal yang cukup aneh dilakukan oleh orang tua, di mana ia tidak mengizinkan anaknya pergi keluar seorang diri karena memiliki wajah yang sangat cantik. Mereka bahkan mengurungnya selama 26 tahun. Wanita yang dikenal bernama Angelica Kenova ini memiliki wajah bak boneka Barbie yang membuatnya memiliki ruang terbatas untuk menikmati suasana di luar rumah. Ia kerap ditemani oleh penjaga yang bersiaga 24 jam. Bahkan untuk bertemu dengan seorang pria sekalipun Angelica Kenova bak Barbie, orang tuanya sangat melindunginya karena ia memiliki kecantikan yang tidak dimiliki gadis lainnya. Kenova menjelaskan, jika wajahnya tersebut adalah turunan, bukan hasil dari operasi plastik. Operasi plastik diperlukan jika seseorang mengalami cacat yang serius pada wajah dan tubuh mereka saja, ujar Kenova yang kami kutip dari My News Hub. Namun karena kecantikannya membuat Kenova merasa sedih dan hidupnya ibarat sebuah patung yang diberikan perhiasan di dalam cermin. Namun, ketika usia menginjak 26 tahun, Kenova berharap dia dapat keluar dari rumahnya dan hidup mandiri tanpa dikelilingi oleh penjaga. Orang tua saya telah mengurung saya di sebuah istana kaca sepanjang hidup. Tapi satu hari mudah-mudahan saya akan dapat membebaskan diri dan hidup mandiri, tambahnya.